Ketemu mantan buat gue bukanlah perkara yang sulit. Tapi yang namanya perasaan manusia juga kadang-kadang gak bisa dibohongin lah ya. Ketemu mantan yang dulu pernah bikin kita baper, yang pernah having fun bareng gitu kan, secara gak langsung pasti bakal teringat kembali masa-masa itu. Dan kali ini di video ini gue bakal nge-share pengalaman gue ketemu sama salah seorang mantan gue. Dan dia adalah salah seorang cowok LSL, bukan cowok pelangi. What the meaning of cowok LSL, Kim? Jadi mungkin simpelnya cowok normi yang bisa diajak belok alias cowok strike gitulah. Ya, gue gak bisa bilang dia cowok strike juga sih ya, karena emang dia udah suka juga sama yang namanya cowok. Tapi dia bukan cowok pelangi. Sejarahnya begini guys, sejarahnya. Tahun 2020, tepatnya waktu itu masih bulan Ramadan. Gue sama babe gue dan temen-temen gue ini keliling-keliling gak jelas gitulah, keliling-keliling ke daerah-daerah yang belum kita temuin sebelumnya. Dan setelah perjalanan panjang, tibalah kita di sebuah titik, di tempat dimana mungkin bukan pertama kalinya ya, mungkin kedua kalinya gue ketemu sama si cowok ini. Karena dia ini adalah salah seorang tukang dagang makanan gitulah ya. Terus waktu itu kita berhenti di sana karena di sana sedang ada pertandingan voli. Voli malam-malam. Biasanya kalau misalnya bulan puasa itu di tempat itu cowok-cowoknya suka main voli malam-malam. Jadi rame gitu. Ya wes deh, akhirnya kita pun di sana nonton voli. Dan tiba-tiba ketika lagi nonton voli itu, sebenarnya gue udah ada satu target sih yang gue pengen. Dan dia itu memang salah seorang tipe gue. Jujur li ya. Tapi kayaknya agak sedikit sulit because dia udah punya wife dan memang gue gak punya akses ke dia. Salah satu caranya yaitu gue harus ngedeketin satu cowok ini yang memang akhirnya jadi mantan gue. Dia ini memang bisa menjembatani gue ke dia yang awalnya gue pikir seperti itu. Tapi ternyata memang sampai saat ini gak bisa juga gitu kan. Tiba-tiba BF gue nih, dia punya ide yang kadang-kadang bisa dibilang tuh brilian apa sedikit kayak gimana gitu ya. Nyuruh gue buat deketin si cowok ini. Ya panggilan namanya Udin lah ya. Nyuruh dia buat gue deketin si Udin ini. Ya gue kaget dong. Sebenarnya gue gak mau ya awalnya gitu. Karena pertama memang gue gak minat. Kedua juga karena gue emang gak mau sama dia. Maunya sama yang ono gitu kan. Terus dia ngedorong gue terus gitu kan. Sampai pada akhirnya gue pun berpikir disuruh make sure lagi, coba dipandangin lagi, coba dilihat lagi. Lumayan kok dia juga, gue bilang kayak gitu. Dan teman-teman gue pun juga senyum-senyum aja gitu kan ya. Pas ketika gue melihat lagi secara detail dan berpikir sejenak, gue mikir juga, oh iya juga ya, kok dia juga lumayan gitu kan. Berkumis, terus bisa dibilang pecicilan gitu kan, dan pastinya cowok stra gitu lah ya. Awalnya sih mikirnya gitu. Dan beb gue pun bilang begini, cobalah kapan lagi katanya, siapa tahu dia bisa kan, dia bilang gitu. Ya udah deh, dengan sangat terdorong, dengan sangat sadar, tanpa paksaan, akhirnya gue pun mengiyahkan dorongan dari BF gue ini. Karena memang secara gue juga melihat dia kembali, ternyata orangnya juga lumayan. Jadi ya udah deh, akhirnya gue putusin buat ngedeketin dia. Yang awalnya gue nyuruh dia buat menjembatani gue sama si cowok yang gue pengen ini, akhirnya gue malah pendekatan sama dia. Ya udah tuh, akhirnya gue pun ngobrol-ngobrol sama dia gitu kan. Malam hari itu ya, karena suasana udah makin malam, yang main voli juga udah pada bubar. Singkat cerita nih, ya udah tinggal gue, babe gue, temen gue sama cowok ini. Jadi itu momen kesempatan gue buat pendekatan sama dia, buat menunjukkan siapa aslinya gue gitu kan ke dia. Ya udah deh, akhirnya dia pun tahu kalau gue ini cowok pelangi dan buat dia gak masalah. Dan satu hal yang memang waktu malam hari itu gue perlihatkan ke cowok ini, ke si Udin ini, adalah gue kasih salah satu my video menunjukkan kalau gue tuh sebagai cowok pelangi sukanya begini gitu kan. Dan dia paham tuh.
dan dia kayak langsung kayak nggak nunjukin perasaan penolakan gitu loh guys. Dan setelah kayak gitu gue langsung bilang gini, gimana mau nggak gitu kan, gue langsung bilang gitu aja malam hari itu, karena memang itu momennya tap 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 gitu loh. Jadi kayak gak nunggu lama lagi, berhubung karena memang BF gue juga sangat mendukung dan pengen banget ya. And FYI nih, hubungan gue sama BF gue itu emang suka yang kayak gitu-gitu loh guys. Jadi dia sangat happy kalau misalnya gue bisa fun atau deket sama yang lain. Itu buat dia adalah sebuah hiburan dan buat gue juga buah kesenangan gitu. Makanya mungkin di antara kalian yang lihat sistem pacaran kayak gini kayak what gitu kan, kayak apa gitu ya. Jadi waktu malam hari itu ya babe, gue tuh berharap malam hari itu juga gue bisa do something sama si Udin ini. Ya udah tuh, singkat cerita gue udah perkenalkan diri gue udah mendekatkan sedekat-dekatnya, gue udah nunjukin video gue juga udah kayak bener-bener kayak nunjukin gue siapa sebenarnya gitu. Teman-teman gue juga ngeliatin kayak support-support aja gitu kan. Finally dia pun ternyata sangat welcome nih cowoknya. Bukan tipe yang kayak risih gitu. Dan gongnya ini ketika waktu itu gue ngajakin dia, mau gak kalau malam hari ini kita do something di kosan gue. Waktu itu dia mikir-mikir tuh, bentar deh katanya, dia ke rumah dulu sebentar. Gue pikir kayak mau ngapain gitu, ternyata cuma bawa jaket. Ya udah kalau gitu ayo katanya. Dia pengen tuh malam hari itu. Sekian banyaknya tempat yang kita lalui sebelum akhirnya kita stop di tempat itu, susahnya nemuin yang namanya cowok yang bisa diajak happy pada malam hari itu. Nemunya di sana. Dan malah gue yang nemunya, padahal gue gak ada niatan buat kesono-kesono gitu. Ini emang murni dorongan dari BF gue awalnya. Dan memang setelah dapat dorongan itu, gue pun juga mikir-mikir kayak lumayan juga dan kayaknya gue pun mulai suka gitu kan. Seperti itu awalnya. Jadi itu kurang lebih jam 1-an apa setengah 2 pagi apa. Gue pun akhirnya pergi sama si cowok ini, si Udin ini, ke kosan gue yang jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 4 kiloan dari sana. Waktu itu kondisinya karena memang gue sama babe gue pakai motor dan temen gue juga berdua pakai motor, gue akhirnya bareng sama si Udin ini berdua dan babe gue bertiga pakai motor gitu kan. Dan gue duluan berangkat sama dia. Dan sepanjang perjalanan itu gue ceritakan ke si Udin tentang keseriusan gue, tentang maunya gue bla bla bla. Dan dia sangat asik, sangat welcome, sangat bener-bener kayak oke deh gitu kan, gak jadi masalah segala macam. Gue pengennya ini dia mau, gue pengennya itu dia mau, pokoknya gak banyak penolakan deh gitu. Gue kayak berasa nemuin sosok cowok yang bener-bener yang gue pengenkan di zaman sekarang, yang katanya susah nemuin yang manly gitu buat gue gitu ya waktu itu. Itu makin gue yakin sepanjang perjalanan, gue pun udah gak sabar pengen cepet-cepet datang ke kosan gue. Ya udah tuh, karena mikirnya waktu itu gue sih ini orang kayaknya tulus deh, gak yang UUD gitu kan, alias ujung-ujungnya duit. Jadi gue pun semangat. Dan finally tibalah gue di kosan. Waktu itu temen gue dan beb gue nungguin di tempat Kang Dadang nasi goreng. Dan gue ajakin si Udin ini ke kosan sebentar. Tujuan gue ngajakin si Udin ke kosan ini adalah memang gue pengen ngetes aja sih sebenarnya awalnya. Apakah dia emang tulus ya, memang bukan tipikal cowok yang UUD alias ujung-ujungnya pengennya duit. Atau emang dia tipikal orang yang emang bener-bener mau tulus gitu kan, bisa ngambil hati gue gitu. Karena malam hari itu pembuktian juga buat gue sebenarnya sih. Di samping gue memang cari hiburan dan BF gue pun juga memang pengen dapet hiburan gitu kan. Ya udah tuh, kita pun jalan dari tempat tukang dagang nasi goreng itu ke kosan gue yang jaraknya deket banget lah pokoknya. Pas nyampe di kosan, ya udah tuh langsung aja gue ajak dia ke kamar gitu kan. Dan di kamar itu tiba-tiba
gue minta sesuatu yang ketika tadi di jalan diobrolin gitu kan, gue pengen begini dulu awalnya, dan itu sangat manis sekali, sangat gampang sekali dia mengiyahkan, dan gue seolah-olah kayak merasa apa ya, beruntung banget malam hari itu gitu kan, gue bisa ngelakuin itu sama cowok strike. Itu sebuah kebanggaan buat gue sebenarnya guys. Di samping gue bisa itu dan lain-lain, kalau buat gue justru yang namanya ini itu sebuah kebanggaan dan sebuah kayak gue tuh berhasil akhirnya dapetin dia gitu. Itu lebih kayak buat gue secara personal itu hal yang sangat penting dan bermakna gitu. Ya udah tuh dia mau gitu berkali-kali. Berkali-kali dan dia pun enjoy kayak yang sudah biasa aja gitu kan. Dan gue pun juga merasakannya kayak oh my god. Dia benar-benar enjoy juga ternyata gitu. Kok bisa ya gitu ketika gue ngelakuin itu ya. Sampai beberapa kali, sampai mungkin hampir lamanya itu kita begini. Dan karena sudah hampir lama di kamar itu ya, ya udah tuh gue gak mungkin lama-lama sampai ngelakuin ke step-step yang gue pengenkan itu ya maksudnya. Ya gue akhirnya cuman pengen ini doang sih. Sebenarnya gue juga ngelakuin karaoke di sini bukan karena emang pengennya gue doang. Entah kenapa si Udin ini juga ternyata memang dia pengen. Entah kenapa ketika kita sama-sama begini itu, dia pun kayak seolah-olah terbawa suasana dan ikut naik gitu. Itu sih yang bikin gue kayak surprise banget. Biasanya kalau yang namanya cowok strike itu gak begitu. Ya buat gue sih itu kayak sebuah hal yang akhirnya bikin gue baper pada akhirnya. Ya udah tuh, karena setelah beberapa saat gue ngelakuin itu sama dia, tiba-tiba dia pun nyuruh gue buat ngelakuin itu, ya gue dengan senang hati dong. Dan terjadilah di sana hal pertama kalinya gue ngelakuin itu sama dia. Rasanya gimana, Kim? Rasanya ya nyaman, suka, dan enjoy lah gitu. Dan gue pun terbawa suasana intinya. Kalau masalah dia nyagai gimana, pokoknya ya standar lah gitu. Gue yang gak mentingin itu masalahnya. Cuman intinya pada malam hari itu gue berhasil dapetin dia dengan sangat mudah, which is bukan sekedar karaoke doang, tapi memang hal yang paling penting buat gue yaitu begini. Singkat cerita kelar tuh, tuntas. Ya udah, semuanya tuntas. Gue pun enjoy, dia pun enjoy. Kita keluar bentar dan langsung ngobrol sebentar. Tiba-tiba dia bilang kayak gini. Gimana katanya, suka enggak katanya? Ya suka lah, suka banget. Nah gitu atuh katanya. Lah gitu dong katanya, dia bilang kayak gitu. Gue langsung bilang ke dia, yaudah yuk kita ke tempat nasi goreng yuk, kita makan di sana. Ya udah ayo katanya gitu. Pergilah ke sana tuh. Pergi dan kita pun makan nasi goreng. Singkat cerita nih ya, disinilah nih poinnya. Sehabis makan nasi goreng kita pun kembali-balik karena mau menjelang sahur ke tempatnya dia dulu, karena memang waktu itu kondisinya gue lagi main di rumah BF gue. Panjang perjalanan pulang sih dia gak bilang apa-apa gitu sama gue. Tapi pas tiba di tempatnya dia, ketika gue nganterin balik, tiba-tiba dia minta buat jajan katanya. Ya gue sih sampai kayak speechless ya. Oh, gue pikir lo bakal tulus ya. Gue pikir lo bakalan kayak bisa dapetin hati gue dulu gitu kan, dengan cara misalnya lo ya nyenang-nyenangin gue dulu gitulah ya. Jangan langsung to the point pengen ini gitu, kayak seolah-olah minta dibayar gitu lo guys. Ya udah tuh berlalu lah. Gue pun pulang sama BF gue dan teman-teman gue, dan sepanjang jalan gue ceritakan apa yang terjadi sama dia ketika di kosan ke BF gue. Dan BF gue malah seneng banget tuh ketika gue berhasil seperti itu dengan sangat mudahnya.
Terus dia bilang tuh, ya udah katanya, jalanin aja. Toh dia mah nggak mungkin minta yang neko-neko gitu kan katanya. Tapi gue sebenarnya sih udah nggak mau ya, karena udah ilfeel sebenarnya sih gitu. Cuman ketika waktu bed gue memake sure buat gue jangan stop dulu, jalanin dulu. Dan ketika gue pikir-pikir, gue juga suka sama dia, lama-lama kelamaan malah baper gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue pun sama si cowok ini dibuat baper lah. Dan kejadian waktu malam hari itu membuat gue akhirnya merasa berbunga-bunga. Merasa kayak happy banget, kayak menemukan salah seorang pangeran yang gue inginkan gitu. Yang bikin gue berbunga-bunga dan tak terlupakan waktu itu adalah ketika gue pertama kalinya bisa langsung tanpa harus menunggu dianya mau atau enggak gitu. Itu sih. Dan ini baru pertama kali guys. Nanti bakal gue ceritakan kelanjutannya di video berikutnya. Karena cukup panjang juga sih kalau gue langsung ceritakan sekarang di sini semuanya gitu kan. Yang jelas intinya dia memang waktu itu bikin gue baper banget. Bapernya di sini karena memang gue terdorong dari dorongan dari BF gue juga. Yang akhirnya gue pun sangat kayak tertarik sama dia karena omongan-omongan BF gue yang kayak cobain dulu aja, terus jalanin dulu aja, bla bla bla. Dan emang secara fisik memang ya tipe gue ternyata gitu. Ya, intinya sih gue happy lah malam hari itu. Happy banget. Oke guys, thank you banget ya buat kalian yang udah dengerin video gue kali ini. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya karena masih panjang perjalanan gue sama si Udin ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Oke, okay? Thank you for watching and see you next time.